kita masak atas pokok, maknanya jual selepas nyata masak harus. Faham tak? Jelas tak? So maknanya kalau buah mempelang, apa yang dikatakan wudu solat? Kalau buah rambutan mungkin lah, mungkin, mungkin pada pandangan saya, mungkin yang hijau dah nampak ke arah untuk kuning sikit dan nak jadi sepuluh merah tu, mungkin mungkin dia anggap sebagai wudu solat. Wudu solat tu maksudnya nyata solatnya, solat tu maksud baik. Jelas tak? Kalau buah kurma, dia ada permulaan dia daripada apa nama, mungkin merah, lepas tu jadi kuning, lepas tu jadi hitam. Kan buah kurma begitu kan? Ha, jadi dia ada step-step dia begitu. So itulah saya kata, hal-hal mengenai wudu solat ni memang kembali, kita sendiri tahulah, kita sendiri tahu dalam bab. So itu sebagai contohnya lah. Okay. Satu. Yeah. Okay. Terima kasih soalan yang baik. Tentang deposit rumah, minta deposit 2-3 bulan. Deposit 2-3 bulan. Bila kita bab sewa ni, tidak menjadi masalah. Sebab sewa ni ialah dipanggil kontrak mu'awadah, contract of exchange, maknanya ada pertukaran. Sama seperti jual beli juga ada pertukaran. Dan kita dibenarkan untuk meletakkan sama ada yang pertama dipanggil bai' al-urbun, deposit. Deposit. Yang kedua dia boleh letak hamish jiddiyah. Hamish jiddiyah. So cumanya dalam kes yang dipanggil deposit 2-3 bulan, pada pandangan saya, dia nak kata urbun boleh ke? Tapi dia lain sikit, dia lebih kepada penggunaan dia sebagai cagaran dan jaminan ketika mana seseorang itu kemungkinan akan berpindah ataupun keluar daripada itu. So deposit itu diharuskan. Tak salah. Hatta baik urbun itu sendiri dibenarkan oleh ulama-ulama, kecuali mazhab Syafi'i mana benarkan urbun deposit itu. Dia panggil earnest money, earnest duit-duit awal. Yang mana kita buat kontrak, katakan sewa bayar dahulu untuk bulan ni, katakan bayar dahulu sebab takut nanti kita duduk tunggu dia, dia tak jadi. Tiba-tiba ada pelanggan lain, kita rugi. Betul tak? So, yang itu mazhab Syafi'i kata tak boleh, tapi mazhab Hambali boleh. Dan ada hadis lah, hadis Sayyidina Umar tu, kisah beli apa nama, kisah beli beli penjaga tu kan. Yang itu hadis kisah yang menyatakan harus kita menggunakan bai'ah. Tapi kita dalam bab ni memang kita pakai mazhab Hambali lah kan. Betul tak? So nak pakai mazhab Syafi'i juga. Kalau tuan-tuan nak pakai mazhab Syafi'i ni, saya tak serta, tak marah, tapi tak boleh ambil lah. Dia ketat dalam bab tu, ketat kan. So tapi majoriti fuqaha semasa, majoriti ulama kontemporari, termasuklah resolusi-resolusi kewangan Islam di peringkat negara kita, di peringkat international seperti Majmak Fiqh, seperti OIV, kesemuanya bersetuju bahawa baik hukum itu boleh. Yang ada parameter yang mereka telah develop yang boleh kita baca tentang hukum deposit. Termasuk juga dipanggil hamish jiddiyah. Hamish ni mungkin commitment fee ataupun security fee untuk memastikan bahawa kita ni beli benda tu. Mungkin kalau kita dengan tuan nak beli rumah, mungkin dia kata kena bayar dahulu RM5,000. Tapi RM5,000 tu nanti dia akan pulangkan balik lah. Bila mana mungkin stages apa pembayaran tu dah sampai tahap, dia akan pulangkan balik RM5,000 kan. Biasanya setengah-setengah RM5,000 tu dia minta. So itu dipanggil hamish jiddiyah. Dan kalau kita buka dalam bab ijarah atau dalam bab sewa tu, dia sebut di bank negara pun dipanggil Jabatan Pembankan Islam dan Takaful, dia ada keluarkan beberapa dipanggil standard syariah. Dan antaranya standard ijarah, saya tak pasti dia keluar tak keluar lagi. Saya pernah terbaca dia panggil konsep paper. Konsep paper ni dia bukan lagi dia bukan lagi yang last lah. Dia baru konsep paper. So dia ada dah buat konsep paper ijarah. Saya tak pasti dah ada tak lagi standard tu. Dia panggil PD. Dia mula-mula keluar ED,
exposure draft, lepas tu konsep paper, kemudian dia panggil policy document. Kalau tak silap saya lah, saya pernah terbaca dan ada dia sebut yang saya ingatnya tentang apa nama ni, hubung deposit habis jadi. So tidak salah, ada ada rohan pun tak salah. Rohan ni maksudnya gadaian. Nah, itu lebih kepada macam untuk jaminan di akhir. Di akhir sewa takut orang tu dia tumpah lagi, jadi boleh cover. Termasuklah api air itu semua kan, yang tu kita nampak. So maknanya bab muamalah ni, kalau kita lihat dari sudut hukumnya ada lebih agak fleksibel. Sebab apa? Hukum asal muamalah tu harus agak fleksibel. Agak fleksibel. Cumanya dalam bab tadi dikatakan sewa pokok tadi yang dalam bab lain tu, mungkin kita boleh teliti lagi. Saya pernah sebut pemandangan mazhab yang lain seperti Al-Imam Ibn Taymiyah. Dia sebut bab sewa pokok. Tapi sewa pokok yang bertahun-tahun lama. Bertahun-tahun lama. Mungkin dalam 2-3 tahun dia sewa. Dia sewa, dia panggil sewa kebun. Jadi kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Kalau nak ikut mazhab Ibn Taymiyah dalam bab tu, tuan-tuan mazhab Ibn Taymiyah aku takut kot. Kan? Yang itu kalau tak silap saya ada disebut. Kita boleh rujuk balik majmuk fatwa. Majmuk fatwa. Kalau tak silap saya dalam bab ijarah memang Ibn Taymiyah sebut tentang masalah dia panggil ijarah tu sini ataupun banyak sini. Kerana apa? Ulama atau majoriti ulama mengatakan tak boleh kerana dia melihat maksud dia bukan sewa, maksud dia nak jual buah. So buah tu mungkin tak ada lagi. Buah tu mungkin tak ada, tak ada lagi. Itu dalam bab juga. So jadi tak boleh kan nak jual buah yang tak ada lagi. Nampak? Itu dalam bab yang mungkin orang ada kelapa sawit kan. Dia buat dalam 2 tahun, 5 tahun dia makan hasil kan. Sebab tu dia kata boleh. Tapi kalau tengok pandangan Ibn Taymiyah, mungkin dia ada kelonggaran sikit di situ. Nampak tak? So bacalah Majmu' Fatawa. Kalau ada terjemahan saya tak pasti dah ada tu. Bab muamalah tu ada terjemahan bahasa Inggeris, ada bab muamalah. So kita nak tengok sikit, nak mengkaji mana-mana dia. Tapi dalam bab tadi, dalam bab apa, berbalik dalam bab apa tadi, sewa pokok tu ataupun dia sebut jual buah atas pokok, saya kata ba'da dengan qabla tu, sebelum nyata masak tak boleh, tapi selepas boleh, walaupun atas pokok. Tapi kalau yang tak masak lagi, kita potong awal-awal tu tak salah. Tak salah. Kita potong awal. Bisyaratil qat'i ataupun dengan syarat penting dahulu. Bukan tinggal atas pokok. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni, dia tujuan dia ialah tidak ada pihak yang hanya mengerap, tidak ada pihak yang akan seperti dizalimi. Kalau kita kata bisyaratil qat'i, maknanya dia akan dapat buah tu. Putih maknanya ada buah yang dia nak guna untuk putih tu. Tapi kalau letak atas pokok, mungkin benda tu tak selamat. Mungkin benda tu lah. Kalau dah nyata masak, maknanya nyata baik. Mungkin dia akan dalam 2-3 minggu lagi, mungkin dia akan boleh guna. So benda yang hampir, benda yang sedikit ni mungkin dimaafkan. Benda yang sedikit. Okay. Ya? Pajak bunga. Tak boleh lah. Kalau lah buah sebelum nyata masak tak boleh, bunga ni saya tiup dengan mulut saya pun akan terbang. Mungkin rosak. Lagi-lagilah akan menzalimi. Satu pihak kena bayar, satu pihak dia bayarlah duit kita ambil kan. Tapi orang tu belum tentu. Dia panggil gharar. Lagi masakan gharar, benda yang majhul lagi. Nak jual bunga. Kalau nak jual bunga tak apa, petik dulu jual. Ni nak bunga durian yang memang betul tak jadi durian kan. Itu tak apa. Jadi kita kena faham konsep tu. Jadi insyaAllah lah. Ada masa pun kita boleh bincang lagi. Saya boleh tengok lagi. Saya boleh kaji. Saya pun tak sempat juga nak baca lagi pandangan. Betul-betul pandangan yang tanya tu macam mana. Dalam bab kan. Menarik sebenarnya. Sebab orang yang apa nama tu kan ada kan. Orang yang kelapa sawit dan sebagainya. Jadi cukuplah pada itu. Minta maaf dengan masa panjang dan sikit ya. والله تعالى أعلم بالصواب الله معنا بالعلم وزيدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية يا أكرم الأكرمين والحمد لله.